Kita lagi di mana? Icul Bung. Kita lagi di mana? Sansan Icul Bung. Di daerah Jeju. Kita mau naik gunung. Gunungnya itu gunung berapi, tapi mati tengahnya itu bolong. Gitu ya jelasinya. Jadi kita start mulai jam 8.45 kita mulai mendaki. Kita hitung waktunya ya guys, nanti berapa jam kita berada di atas. Sekarang kita akan naik dan mengelilingi atas. Ayo, ada siapa aja di sini? Siapa namanya? Fajar. Dan ini Yani. Sama sih di situ. Mau ke atas. Ya, perjalanan kita mau mendaki gunung ini sudah mulai. Tepat pukul 9 lewat. Sudah banyak orang. Ini baru awal. Sama nanti ini baru awal. Kalau mau naik sakit, tapi kalau udah nyampe atas baru akan merasakan. Oke, saat ini kita sedang berada di Dungamsah Icul Bung. Halo, saat ini kami sedang berada di Songsan Icul Bung. Liatin pemandangannya dari kita baru di depan pintu masuk aja udah bisa lihat. Aha, ada gunung di mana-mana, ada pulau, ada laut dan pemandangan yang sangat indah di sekitarnya. Aduh, seneng banget. Kita jalan lagi ke sana, itu tujuan kita. Let's go. Berada di tengah ketinggian, udah mendekati mau nyampe, bisa ngeliat dari ketinggian pemandangannya yang indah, tapi sangat melelahkan. Sup banget sih. Gak ada yang kuat ngomong.
lapannya habis ini ya menurut. Ini mau kamera apa kok? Habis, habis. Kok kata baca cinta baca. Kan gua di foto ya. Aduh. Apa gue nek gua? Gua hati-hati ya. Orang ini. Nang itu salah kan. Besaran paha, jar. Paha aku udah biru-biru semua. Semalam bayangan jalan. Gak kuat. Kuat. Ayo. Saya alasan tertutup kabut terus ya. Ngecin gua tuh. Laku paham. Untuk membecok gak tau. Sedang berada di hampir puncaknya ya. Aduh, lelahnya terbayarkan dengan pemandangan yang begitu indah. Senang. Aduh seneng banget. Jadi ini gunung berapi yang sudah mati nggak aktif dan terkikis oleh laut karena berada di tengah laut. Jadi posisinya cempung kayak mangkok seperti itu. Tapi lumayan kita bisa mendaki sampai atas dan bisa melihat pemandangannya yang indah. Capek.
올라가면 더 잘 보이는데 저거. 큰아빠.